Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kensam Garage. Kali ini kita akan belajar bareng cara merakit lampu kepala. Seperti apa caranya? Kita simak setelah yang satu ini. Oke, kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara merangkai lampu utama atau lampu kepala. Kalau dalam bahasa resminya adalah headlamp. Oke, yang pertama yang harus kita rangkai itu adalah di baterai, di mana baterai plus itu dapat fuse. Kemudian untuk baterai min, kita dapatkan minnya saklar kombinasi. Kemudian untuk plusnya lampu, lampu kepala, itu kita dapatkan fuse. Jadi fuse ke plus lampu kepala. Kalau sudah terhubung di plusnya, kemudian kita mengaktifkan relay, di mana plus dari plusnya saklar kombinasi kita sambungkan ke relay 30. Dari plus saklar kombinasi kita sambungkan ke terminal 30 pada relay. Kemudian kita gabung untuk relay yang satunya, 30 dapat 30, kita jam saja. Setelah itu, pada relay itu terdapat min, di mana min itu saya posisikan terminal 85. 85 saya posisikan sebagai min. Kita sambungkan untuk min ke terminal 85 pada relay. Kemudian kita jamkan pada relay satunya. 85 dapat 85. Kita menggunakan dua relay, di mana relay satu digunakan untuk lampu dekat dan relay kedua kita gunakan sebagai lampu jauh. Di mana lampu dekat di sini kita lambangkan dengan HLS dan lampu jauh kita lambangkan dengan HLL, di mana HLS itu adalah headlamp short, HLL highlight long. Kita sambungkan untuk relay pertama 86 kita dapatkan HLS. Kemudian untuk relay satunya 87 kita sambungkan ke HLL. Untuk HLL kita sambungkan ke relay 87 yang satunya. Nah, gunanya untuk relay yang satu gunanya untuk lampu dekat dan yang kedua relay kedua untuk lampu jauh. Kemudian kita langsung ke lampu utama, di mana HLS dapat HLS dan HLL dapat HLL. HLS dapat HLS dan HLL dapat HLL. Kita langsung sambung nanti keduanya. Satunya untuk HLL kita sambungkan ke HLL. Kemudian kita kasih masa atau min. Kita kasih masa. Dan masa satunya kita jam dan dapat lampu. Oke, sekarang kita coba untuk penyalaan. Ya, ini untuk lampu dekatnya, kemudian lampu jauh. Dan lampu jauh. Nah, ini lampu jauh. Kemudian kita nyalakan lampu dim. Oke. Semua berfungsi dengan baik.
Oke, dengan begini perangkaian lampu kepala atau headlamp bisa dikatakan berhasil. Oke, demikian belajar bareng kita kali ini, cara merangkai lampu kepala, lampu dekat dan lampu jauh. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.